kamu sedih apa sih? Gak makan gitu, Kak. Gak makan? Pernah kamu gak makan? Gue ingat keluarga lagi, Pak. Kadang-kadang lagi, kadang-kadang ingat karena saya jatuh kena itu. Jatuh kenapa? Kena ini. Tangan saya kena gini nih. Ya Allah, serius, Pak? Sobek? Iya, sobek. Cuma sekarang orang udah dijahit, udah sembuh. Bekas-bekasnya masih ada tuh. Bayangin kena besi ini. Iya, jadi ini kena kemarin. Jadi tangan saya begitu, lagi nyopet ini. Pak! Iya. Itu karena Bapak lagi nggak konsen mikirin konsen, orang rumah, mikirin anak, iya, mikirin anak. Istri. Jadi itu yang bikin Bapak tuh terbagi fokusnya. Iya, pengen sama orang tua ngedoain biar anak sekolahnya tinggi gitu. Sekolah tinggi, sukses. Iya, sukses, kayak jadi orang gitu. Coba nyalain lagi, kita pengen belajar. Pas. Oh, dilepas itunya. Iya. Bisa juga. Yuk. Belokinnya, Pak, ya? Belokinnya gimana, Pak? Tarik sini. Hati-hati, Pak. Hati-hati. 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 Eh, itunya, Pak! Itunya! Itunya! Pelan-pelan, maunya, guys. Basah nggak? Basah. Tangkap. Maaf ya, Pak. Terlalu nekuk. Terlalu nekuk? Iya. Oke, lanjut, Pak. Iya, lanjut. 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 Siap. Yuk. Di sini ya, Bu, bantuinnya ya, Bu. Iya, Mas. Ini, okay, Mas, tuh, caranya, Mas. Aduh. Oh. Gitu. Ini? Iya, ini yang ini aja, oh, Mas. Iya. Ini kalau misalnya gini, biasanya Ibu berapa lama, Bu? Seharian di kebun, gitu. Dari pagi sampai sore? Iya, kalau mendapat banyak, belum pulang, gitu, Mas. Kalau misalnya segini? Itu 5.000, kalau yang kecil 3.000 yang ini. Ini 5.000? Iya. Ini berapa lama bikinnya, Bu? Seharian. Ini satu hari? Iya. Jadi kalau bisa dibilang, Ibu, sehari dapat 5.000 sama 3.000? Iya, 8.000. Itu kalau laku, Mas. Kalau laku udah bawa pulang. Ibu, udah berapa lama gini-ginian, Bu? Udah lama sih, tahun lah. Udah setahunan? Iya, setahunan. Tadi saya lihat juga Ibu kakinya agak sakit ya, Bu? Iya, berjatuh saya, Mas. Boleh diceritain nggak itu? Iya, jatuh, Bu? Di coran. Jatuh dari coran? Iya, di itu, samping rumah gitu. Jatuh duduk, 4 bulan nggak bisa jalan, ya di rumah aja gitu. Tapi sebelum itu, Ibu kerjanya apa? Cuci gosok gitu biasanya. Gosok, ya. Cuci gosok tetangga. Iya. Ibu nggak ke dokter? Waktu itu nggak punya duit sama. Ibu ada anak? Ada satu. Satu? Cewek apa cowok? Cewek. SMP kelas 2. Dia kerja? Enggak. Kalau pulang sekolah dagang telur. Dagang telur? Iya. Bantu orang tua juga? Iya. Suami Ibu ada? Ada. Kerjaan lektor, Mas. Apanya kerjanya? Lektor. Traktor? Iya. Traktor bajak sawah? Iya, bajak sawah. Kadang dapat duit, kadang kagak itu, Mas. Saya sedih, setiap hari gitu, Mas. Sedak berlaku. Hampir aja saya kena, Bu. Ini sebenarnya kita aman nggak sih, Bu, di sini, Bu? Tahu, nggak aman kayaknya. Emang pernah ada kejadian gitu, Bu, kalau misalnya kelapa jatuh? Jatuh, pernah ketimpa itu, berarak saya di sininya. Masa? Iya. Waduh, ini kalau misalnya kena badan ini lumayan juga, iya, Bu. Iya, ini kalau ini karena ini sakit, sebelah itu nih. Karena itu sakit. Lumayan juga, Bu. Iya, tiba-tiba saya lagi ngobrol, ada ranting jatuh. Untung nggak kena saya, gitu. Emang telur kamu suka ada yang bau gitu? Iya. Terus sama ibunya nggak dibayar? Enggak. Terus kayak tadi dia nggak mau nerima, udah kamu nggak? Kamu ternak burung puyuh ini udah berapa lama, Desti? Hampir 1 tahun. 1 tahun. Biasanya paling banyak laku berapa sehari? 50. 50. Terus pernah nggak laku sama sekali? Pernah. Pernah? Terus diapain akhirnya?
dimasak. Oh, dimasak buat di rumah? Iya. Kamu kenapa milih untuk kerja? Kenapa nggak main aja? Bantu ibu. Desti, ada nggak apa yang teman-teman kamu punya, kamu nggak punya? Apa, sayang? Motor. Motor. Kamu kalau sekolah naik apa? Kadang ngepet. Enggak, kadang ngebem. Oh gitu. Kalau ke sekolah naik sepeda ini? Iya. Ini sepeda siapa? Sepeda saudara. Bukan sepeda kamu. Ada nggak teman yang pernah ngejek gitu? Bilang apa? Yang paling bikin kamu sedih apa sih? Gak makan gitu, Pak. Gak makan? Pernah kamu gak makan? Dulu juga ibu pernah jatuh. Pernah jatuh? Jatuh gimana? Jatuh lagi ngejemurin. Lagi ngejemur? Terus jatuh? Iya. Kok bisa? Jadi ibu gak bisa ikut kerja jadinya. Terus kalau nenek, nenek keadaannya kayak gimana? Di rumah aja? Iya, tapi suka bantuin ibu. Suka bantuin ibu. Desi, kamu cita-citanya apa? Dokter. Jadi dokter. Hebat. Kamu kemarin sekolah butuh handphone gak sih? Ya, butuh. Tapi punya? Gak punya. Terus kalau lagi butuh handphone tapi gak punya, akhirnya gimana? Minjem? Minjem. Usianya berapa sekarang? 13. 13 tahun? Di usia semuda ini, kamu udah kerja keras. Ya udah. Gimana? Udah hilang capeknya? Udah. Kakak boleh ikut ke rumah? Boleh. Mas. Kerja lagi kita, Bu. Kerja lagi, Mas. Kerja apa lagi, Bu? Nih, banyak ini, Mas. Gitu, Mas, itu. Oh, itu buat ganti, buat jadi sisirnya ya, Bu? Iya, Mas. Gini, Mas. Kalau misalnya nyari pohon kelapa, itu di daerah sini aja atau sampai jauh-jauh, Bu? Nggak, dari sini aja, Mas. Jauh-jauh. Kadang, Mas. Rumah Ibu di mana? Di sana, Mas. Di ujung. Di belakang sana? Iya. Terus yang punya pohon-pohon kelapa ini siapa, Bu? Tetangga. Terus nggak apa-apa sama rumah. Tetangga? Nggak apa-apa. Boleh yang jatuh mah gitu, Mas. Oh ya, kalau yang jatuh nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bu? Iya. Ini siapa, Bu? Itu mertua saya. Sini, Bu. Sini, Mak. Sini, Mak. Ma. Kayunya, Mak. Ibu, Ibu ngapain kesini, Bu? Nyari kayu. Nyari kayu? Buat masak. Ya. Nyari kayu bakar, Bu? Kayu bakar. Bu, Ibu sendiri? Ngikutin anak. Ngikutin anak? Ibu umur berapa, Bu? Nggak tahu. Ibu nggak tahu umur berapa? Aduh, Ibu ulang tahun umur berapa ulang tahun? Nggak tahu. Nggak tahu? Ini kayu bakar buat apa, Bu? Ini kayu bakar ini, Bu? Buat masak. Buat masak? Emang nggak pakai kompor, nggak pakai gas, Bu? Pakai kayu. Iya deh, Bu. Gimana kalau misalnya saya bantuin Ibu nyari kayu bakar? Mau, Bu? Ayo kita let's go, Bu. Itu, Bu. Ah, coba kayu bakar bukan. Sini saya pegangin, saya pegangin. Saya pegangin. Aduh. Oh. Iya, Mak. Ayo, Mak, hati-hati, Mak. Saya dari Jakarta, Nek. Dari Jakarta datang ke sini. Mau ketemu sama nenek, iya. Mau bantuin nenek. Nenek udah makan? Makan apa, Nek? Makan nasi. Yaudah, yuk, Nek. Kita kesini, yuk, Nek. Kita balik lagi, Nek. Aduh.